kembali lagi ke Jalur Tenggompi. Hari ini kami lagi mau beli waffle. Sekarang kami lagi beli Ade beli apa? Cecunecanya beli apa? Tadi kita mau bawa untuk makan. Kira-kira flavor apa nih? Ya, bingung. Nanti kita cari tahu. Oke. Gak boleh banyak-banyak di ruangan ya, Bang? Iya, gak boleh banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak, kena marah. Kena marah? Bukan kena marah, karena COVID ya? Ibu tinggal ambil kali. Oke. Cucu Neca. Enak. Apa deh? Cincunacanya. Mana sedotannya? Ya, ini cincunaca. Terbuat dari apa cincunaca ini, Bang? Tentunya itu dari dari tepung ya? Enggak. Dari campuran tepung ketan. Dengan tapioka. Kasih susu. Bikin cup baru. Iya. Jadi ini bagian kita sebutnya backdoor, teman-teman ya. Backdoor dari National Central University. Suasananya cerah sekali hari ini, agak panas. Ini gerbang backdoornya, teman-teman. Jadi ini gerbang belakang. Iya, itu tempat polisnya. Itu ada surf. Jadi NCU ini sering disebut kampus pinus karena teman-teman bisa lihat banyak sekali pohon pinus. Emang ini namanya peternakan pinus atau peternakan itu untuk animal. Ini adalah kebun pinus. Jadi karena banyak pohon pinus, jadi banyak tupai, sampai maskot dari kampus NCU adalah gambar tupai. Apa bahasa Inggrisnya tupai? Squirrel. Iya, squirrel. Jadi kan ada putar-putar angin-angin itu. Tahu namanya apa? Cuma kayaknya putar-putar angin. Ini jalan belakang. Nah, ini kampus international office-nya. Ada di sini. Jadi kalau mahasiswa baru mengurus surat-surat semua di sini. Gedungnya. Kita kan belok lurus atau lurus aja? Lurus aja.
Salah bang, ini bukan. Ternyata abang sudah mulai lupa ya tempat waffle di mana. Iya. Karena udah sebulan gak keluar kamar. Enak. Berbulan-bulan jadi gom-gom lupa di mana lokasi waffle-nya. Dari sana, Pak. Ini ada gedung. Gedung baru. Bukannya gedung. Gedung meeting atau pertunjukan atau opera. Guys, jadi ini tempat kesukaan saya untuk naik sepeda. Kamu bisa naik sepeda sih. Karena kami lomba-lomba di sini. Mencari teman. Kita punya teman-teman di situ, kadang mau bermain. Oh, cuman duanya teman abang tadi. Karena masih situasi COVID, jadi meskipun weekend kampus sepi ya teman. Biasanya ini ramai sekali. Ini kali kita keluar setelah hampir berapa bulan? Dua bulan. Dua bulan kita cuman di rumah aja, di kamar saja. Sampai-sampai gom-gom lupa lokasinya di mana. Ini sejuk sekali karena banyak pepohonan, tidak hanya pinus. Kemudian pohonnya itu sudah sangat tua-tua. Ini seperti sejenis beringin ya, karena ada akar gantungnya. Ini umurnya sudah puluhan tahun. Bisa dibikin untuk ayunan kalau mau. Iya. Maskernya bang. Sekali pemandangannya dari sini. I love you. Ini gedung civil engineering. Next civil. Sudah mau sampai. Nah, ini katanya zona memakai masker. Jadi wajib memakai masker. Teng. Di situ kan kelihatan kayak ada gedung-gedung itu, tapi sebenarnya bukan gedung. Itu kita makan di sini. Itu Garuda. Garuda. Banyak. Jadi sebenarnya Garuda ini bukan orang Taiwan yang bikin. Cuman artis Indonesia yang bilang ke Taiwan, habis itu Taiwan bikin. Apa sih, Bang? Ini biasanya tempat orang-orang berpiknik. Lapangan ini panasannya sejuk. Iya. Apalagi di pohon beringin. Kemudian dekat dengan waffle, itu dia waffle. Iya, wafflenya di situ. Waffle kesayangan di Inciu.
Kalau kalian main ke INSI wajib ya, wajib. Wajib. Beli waffle. Kita kayaknya belum bisa makan dan ini kasih waffle, jadi kita akan take away. Kita akan bikin take away dan di sana ada rasa coklat. Ayah rasa yang tersakiti. Blueberry. Krim. Iya, ada yang sama blueberry. Ada blueberry. Jadi ini adalah waffle-nya. Jadi guys, ini waffle. Ibu yang pesan. Waffle ini banyak banget bagian. Jadi bagian favorit aku. Kamu apa? Ibu apa? Ibu apa? Coklat 2, blueberry 2. Jadi ada beberapa pilihan. Kalau yang ada, did you have only pineapple? No, sorry. Udah ada minum kita nggak beli minum, kita beli blueberry cream tuh sama yang mix. Okay, still the ID card. Oh, this. Yeah, okay. Kalau ini dapat diskon. Okay, thank you. Ya, jadi kita tunggu. Masih dibuat. Oh iya, ini nomor yang waffle sebelah kanan ya. Masih 27. Ini abang ambil ya. Guys, di situ jauh banget. Di situ ada pond. Ada kolam. Kolamnya itu biasanya kalau nggak ada corona biasanya dia semua poncikel semua ada loh. Iya. Udah nggak bisa diminum ini udah masuk tangan. Mau lepas nih. Bu mau lepas nih. Nggak, udah nggak bisa diminum. Adik udah masuk. Tangan. Itu teh ayah. Iya. Bye. Jadi. Ini yang blueberry. Blueberry. Enggak lah. Hangat kok. Yang ini blueberry. Guys, adalah coba lihat blueberry-nya. Blueberry. Tuh. Adik juga blueberry cream. Coba dimakan. Kita coba iklan. Ayo adik makan. Yuk sambil jalan makan dulu sekali. Enak. Dan ternyata tutup. Terus kita
kita selesai udah tutup. Ini bu sampahnya nih. Kita bersyukur banget ya karena kebagian. Kita orderan terakhir. Halo cuma. Cekesan ma. What is that? Waffle. Ayo ayo. Kita makan sambil jalan pulang ya guys karena katanya ya deep fried. Tiga rasa. Karena sepertinya masih belum terbuka untuk kita berpiknik. Oke, bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.